Hai semua, jumpa lagi di channel aku, Dapur Mama Ceria. Di video kali ini, aku akan ngasih tutorial cara memasak ikan bawal bakar atau bisa disebut juga dengan ikan teropong. Oke, lanjut kita ke bahan-bahannya. Di sini aku sediakan 0,5 kg ikan bawal atau ikan teropong, 6 cabai merah besar, 7 cabai rawit merah, 10 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, ada 3 cabai rawit, 3 kemiri, pakai lengkuas, 3 lembar daun jeruk, 1 buah jeruk nipis, secukupnya garam dan secukupnya penyedap rasa. Oke, di sini ikan bawalnya udah aku cuci dan aku kasih garis-garis gitu di ikannya supaya nanti ketika dilumuri dengan jeruk nipis dan garam, jeruk nipis dan garamnya itu bisa meresap ke dalam ikannya ya bunda-bunda. Oke, lanjut kita iris-iris jeruk nipisnya, lalu kita marinasi atau lumuri ikan bawalnya dengan 1 buah jeruk nipis dan secukupnya garam. Kita lumuri semua ikannya dengan jeruk nipis dan garam, lalu kita diamkan selama 15 menit. Setelah ketika kita menunggu ikannya, lalu kita haluskan semua bumbu-bumbu, yaitu ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai merah besar. Kita haluskan semua bumbu-bumbunya. Di sini aku tambahkan secukupnya minyak. Setelah kita haluskan bumbunya, lalu kita goreng ikan bawalnya sampai agak kering. Setelah ini punya jadinya ikan yang sudah digoreng tadi. Setelah itu kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan lengkuas dan 3 lembar daun jeruk. Lalu kita tumis-tumis bumbunya sampai harum. Lalu kita masukkan secukupnya penyedap rasa. Kita masukkan secukupnya garam. Kita masak bumbunya sampai bumbunya matang. Setelah bumbunya matang, ini jadinya ya bun, bumbunya yang sudah matang. Lalu kita siapkan teflon atau alat untuk membakar, yang alatnya itu enggak lengket. Lalu kita bakar ikannya. Dan kita olesi dengan bumbu yang sudah kita masak tadi. Dan ini tuh wangi banget ya bun, bener-bener wangi banget, enak banget baunya. Kita olesi semua bumbu-bumbu di semua ikannya, lalu kita bakar dengan api yang sangat kecil supaya bumbunya meresap ke dalam ikannya.
Lalu kita balik bagian sisi ikannya. Lalu kita olesi lagi dengan bumbunya. Oke bun, ikan bawal bakarnya sudah jadi. Bisa dicoba ya di rumah. Di sini tuh aku hanya sekedar share, siapa tahu resep ini berguna buat bunda-bunda semuanya. Terima kasih sudah menonton video aku. Bye-bye.